Mari membuat inti kelapa. Pertama-tama kita masukkan 15 sendok makan air. Tiga sendok makan gula pasir, tiga sendok makan gula merah, seperempat sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, satu lembar daun pandan. Kemudian kita didihkan dengan api sedang, sambil kita aduk-aduk hingga gula pasir dan gula merahnya larut. Kalau airnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kita masukkan kelapa parut sebanyak 150 gram atau sekitar 10 sendok makan. Aduk-aduklah hingga semuanya tercampur rata. Kalau warnanya kurang gelap, tambahkan lagi gula merah. Masaklah sampai airnya menyusut dan kering seperti ini. Kemudian dinginkan dan inti kelapa siap untuk digunakan.